Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pagi ini kita gerupak lagi dengan Mas Indro dan Mas Arno, masih di agrowisata gerupak sapi di Dusun Barak 2 Martulwese Kalimantan. Ini ada anak-anak, ini ada Bu Guru. Halo, selamat pagi Bu Guru. Ya. Oh ya. Ya, pagi menjelang siang. Oh, udah jam 12 kok. Ya, soalnya saya biasanya kalau pagi itu semangat, makanya setiap hari saya anggap pagi. Ya. Pagi semangat. Ya, semangat pagi. Pagi. Anak-anak, siapa yang baru pertama naik gerobak? Oh, ini ate kabeh berarti ini pertama kabeh. Belum pernah ya, baru sekali ini ya. Aku pernah. Nah, ini Bu Ratna biasanya ngedep apa papan tulis ya, saya ngedep bokong sapi lulur. Angel loh kae. Oh, nek kene sing ana cepluan ta Mas? Sisih. Akeh. Kentalan kuwi Bu. Piye, tak doke sawah apa piye? Jenengan golek ceplukan mengke. Nggih, mengke tolong dimongke nggih. Mungkin nek pun ansal kathah pulau petuk. Ngagem gerobak nggih ana. Ini kita mau muter-muter lewat mana aja? Cuma ini muter desa sini. Muter desa sini. Lihat-lihat sawah. Hati-hati kalau kentut lho, Bu Guru. Heeh, aku harap ayo dikamu luai. Aman, kita short trip aja ini cuma sebentar ya. Kalau beratnya juga baru pertama ya? Iya, baru pertama kali. Gimana perasaannya? Deg-degan aku. Bu Lia, baru pertama rasanya gimana? Berulang kali di waktu kecil. Oh, waktu kecil. Segini ya, segini berulang kali. Rumahnya mana? Tilahan. Tilahan. Masih ada? Punya gerobak Mbah. Oh, berarti Mbah pernah punya. Sekarang punya enggak? Sudah meninggal. Terus gerobaknya udah hancur. Oh, udah hancur. Kalau masih kelas mau tak beli. Berarti nggak ada ya penerusnya ini? Nggak ada. Ada saudara yang cowok nggak? Ada yang bisa mawang sapi. Oh gitu. Ya. Ya paling enak di belakang memang. Sambil lihat pemandangan. Pokoknya kalau Simbah ngeluarin gerobak langsung gage-gage. Lari. Nanti Simbahku ngarep. Tapi kok jadi penonton niku lho. Iya. Jadi kayak tontonan toh. Iya, jadi kalau muter itu ditontonin orangnya. Kira do banter kok Mas? Banter. Biasanya yang kelembak sak tekane. Karena ringan ya, anak-anak. Ya, ini agak kenceng ini teman-teman. Biasanya itu alun-alun ya. Yo, ayo gas. Yo gas pokoke. Ya iki. Gas api gas. Ya gas. Ini burana sih jembar gone doan. Ada? Iya. Ada ini yang sedang kok ya Mas ya. Oh ini tadi ada tiga gerobak itu yang besar. Budi ya. Niki termasuk SN yang sedang. Ada satu lagi yang kecil, lebih kecil dari ini. Ini kan sapinya kan itu wis sundul to buratna. Nggih. Anu. Ini bokonge. Iya, pantatnya sih nyenggol kene. Sama ini kan kena ini. Yang itu apalagi itu harusnya ada jarak sekitar sekilan ya Mas ya. Orang rusak lakre tak bisa. Mantap. Oh, sing anu ya. Mantap. Kayak rusak ya. Tapi ini gede. Ini maskotnya ini si Bagong sama Tejo ya Mas ya. Ini yang kanan ini Bagong, yang kiri ini Tejo namanya. Iya, ini kalau Bagong ketemu di jalan Tejo. Ini Bagong, ini Tejo. Halo Bagong, halo Tejo. Halo Bagong, halo
Yo, bagi yang baru saja mampir jangan lupa like, subscribe dan komennya ya. Biasanya kan yang untuk penutup apa Mas jenenge sing go berangus sapi kan? Pegawai ya Mbak kados sini. Itu kalau untuk apa ya? Ngeluku ya? Becak sawah. Tali toh, tali gitu. Heeh. Ini apa berangus apa jenenge ya? Beracok ya. Itu ditutup itu tujuannya biar nggak makan itu. Kan kalau baca kan dia kan geret, kalau ditutup kan dia nggak bisa makan rumput tanduran di sekitarnya itu. Sampai kapan nih? Sampai ini belok bentar. Itu sebelah sih gitu. Tangi romo menggok kono. Dari kami di bisa. Ya ora apa-apa. Bagi semuanya satu-satu. Belok ora apa-apa. Belan di. Ya ngono. Oh, ben cepet. Ya. Bisa apa menggok kuwi? Ya bisa. Bang bae. Akeh le nunggu. Ya wis ora apa-apa wis ya. Manut. Sori iki rada banter iki. Jadi kalau belajar nanam padi bisa ya Pak ya? Iya. Belajar nanam padi. Bisa. Bisa. Benar. Nanam padi, ngasih makan kambing, ngasih makan sapi. Ada kandangnya itu. Aku pernah makan sapi. Makannya kambing. Ada yang baru bajak sawah. Tuh. Baca biasanya kan itu bajaknya kalau dulu zaman dulu pakai sapi ya, kerbau, kalau sekarang udah diganti mesin itu. Ayo sapi nih dilereni. Namanya siapa? Akmal. Oh, Akmal yang ini. Kamu siapa? Wildan ini? Barik. Udah pernah naik gerobak? Enggak, sebelum ini. Udah. Berapa kali? Satu kali. Satu kali di mana itu? Di dekat rumah. Ada berarti. Sapinya satu atau dua? Sapinya satu atau dua? Lupa. Kecil. Oh, masih kecil loh. Aku. Nostalgia berarti sekarang ini anak-anak katanya udah pernah naik gitu ya. Oh belum, baru pertama ya. Kamu juga baru pertama. Gimana rasanya gimana? Takut nggak? Nggak. Enak. Belum pernah naik. Baru pertama kali. Iya, naiknya rasanya enak, takut atau gimana? Enak. Enak aja, oh, enak aja. Tuh malah sambil tiduran tuh Akmal tuh. Bang, jalan satu jam lebih Pak dibayarkan oleh ini wah. Oh, aja. Sebenarnya cuma setengah jam sih Pak. Cuma kan ya karena terblasuk tadi ya. Terblasuk. Oh, dari jam. Lah wong seko wetan kok iso seko kulon. Udah capek jalan terus.